Halo guys, kembali lagi di channel Bro Yang Adang. Di video kali ini gue mau mereview sebuah game yang cukup mirip banget dengan game Life After dan juga Codename Vitality. Atau bisa dibilang game ini benar-benar kopas dari game mereka, yaitu adalah Fatal Compass ya. Fatal Compass sendiri adalah game aksi orang ketiga yang memintamu menjelajahi sebuah pulau dan penuh dengan mara bahaya demi sekali lagi menyelamatkan masa depan umat manusia. Ya, ini adalah MMORPG yang seru dengan banyak aksi tembak dan game ini berlatar belakang di masa depan yang tak begitu jauh dengan kemajuan teknologi yang pesat. Tujuan dari game ini sendiri adalah game ini memang mirip seperti RPG online dan lainnya itu kalian harus menyelesaikan berbagai misi untuk naik level dan dapatkan peralatan yang lebih baik sambil bergabung dengan kokoh lainnya. Saat mereka berperang melawan musuh kuat, ya yang membedakannya di sini adalah Fatal Compass dan game sejenis lainnya itu seperti Chaos of Wine atau Black Desert Mobile tidak hanya premisnya yang lebih realistis, tapi juga gameplay shooter orang ketiga yang dimilikinya. Dan juga kamu bebas bergerak menggunakan D-pad virtual di sisi kiri layar. Dan di markas ini kamu bergerak dan berinteraksi dengan kokoh lain ya. Tapi di medan perang kamu harus bertahan hidup dengan menembak banyak sekali zombie sebelum kamu yang terbunuh. Dan fokuslah untuk membunuh zombie seperti di PUBG Mobile. Selain itu kamu juga bisa mengumpulkan senjata, amunisi, dan benda-benda berserakan lainnya yang kamu temukan di map ini. Ya, jadi game Fatal Compass ini benar-benar mirip banget dengan game Life After dan juga Codename Vitality. Jadi kalau kalian tertarik dengan game ini, gue udah sertakan linknya yang ada di bawah deskripsi. Dan ya, game ini benar-benar worth it banget buat kalian yang nunggu game Codename Vitality ya, yang sekarang kok masih diperdebatkan perilisannya. Dan mungkin segitu dulu aja review dari gue. Kalau misalkan masih ada kekurangan di video ini, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Dan pastinya share video ini ke teman-teman kalian yang misalkan mau nyari game MMORPG selain Dragon Raja atau game Life After. Dan yang terpenting juga, kalau kalian misalkan ada pertanyaan, kuis saya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day.